Halo Operators, balik lagi dengan gue Lev. Dasarnya Android itu open source, jadi kita bebas melakukan segala hal. Kalian tidak hanya menemukan satu modul dan satu tweak, melainkan ratusan. Itu alasannya gue share modul dan tweak tidak hanya satu. Masih ada yang jaringannya lemot? Pasti. Soalnya Android itu cocok-cocokan. Tenang aja bro, masih banyak jalan menuju Roma. Meskipun harus ngeteng. You can all ngeteng? Iya, nebeng gak batur. Berangkat! Video ini lanjutan dari video sebelumnya tentang modul Magis SpeedNet. Tapi gue tambah satu tweak lagi yang mungkin berpengaruh buat beberapa device. Mungkin operators tahu room yang gue pakai sekarang. Apalagi kalian yang demen banget ganti room. Betul sekali. Room yang gue pakai sekarang adalah Kapok Android 9. Oke, langsung ke topik. Gue mau tes kecepatan internet room Kapok tanpa modul SpeedNet dan pakai modul SpeedNet. Tapi di sini gue tambah satu tweak yang bisa dikombinasikan. Jika ada yang bertanya, "Bang, apakah modul ini bentrok?" Jawabannya, modul ini bentrok dengan modul internet lainnya, terkecuali DNS. Kecepatan internet room Kapok masih terbilang standar banget. Nggak sampai 10 MB. Apalagi kalian yang sering nongkrong di aplikasi. Jadi kecepatan standar room Kapok Android 9 adalah 8 MB per 3,5 MB per detiknya. Jadi lupakan VPN bro. Selanjutnya kita install modul Magis SpeedNet. Kalau yang belum paham cara installnya, kalian bisa langsung lihat di video. Atau alternatifnya kalian datang ke rumah bawa kopi bro. Oke, kalian tekan tanda plus. Dan kalian cari modul Magis SpeedNet yang sudah kalian download di deskripsi. Setelah diinstal, kalian restart HP-nya. Dan langsung pergi ke custom TWRP. Selalu diingat bro, kalau misalkan setelah install modul Magis itu kalian harus cek di bagian modulnya. Selanjutnya kalian bisa langsung restart HP-nya. Setelah kalian ada di menu TWRP, kalian pilih bagian mount. Sebenarnya ini nggak wajib, tapi kalian bisa ikuti bro. Selanjutnya kalian checklist di bagian sistem karena tweak masuknya ke folder sistem. Setelah kalian checklist, kalian bisa kembali ke menu utama dan selanjutnya kalian pilih install. Setelah masuk ke menu install, kalian pilih tweak yang sudah kalian download tadi. Setelah kalian pilih, selanjutnya kalian geser ke arah kanan. Kalian tunggu proses instalasi sampai proses selesai ditandai dengan tanda down. Selanjutnya kalian bisa nyalakan HP kalian secara manual. Setelah HP kalian nyala, kalian bisa langsung pergi ke Play Store. Dan kalian cari aplikasi terminal emulator. Tapi kalau misalkan kalian sudah punya, itu malah bagus bro. Berarti kalian memang operators. Fungsi dari terminal emulator ini adalah untuk cek apakah modul Magis SpeedNet sudah terinstall atau gagal. Kalian juga bisa cek modul yang lainnya pakai terminal emulator. Seperti biasa, kode pertama yang harus kalian ketik adalah su, kemudian kalian enter. Untuk cek modul Magis SpeedNet, kalian bisa ketik get prop spasi ro titik real titik hsxpa, kemudian kalian enter. Di situ akan tertera angka 12. Selanjutnya kalian ketik lagi get prop spasi ro titik real titik lte. Di situ akan muncul lagi angka 12. Selanjutnya kalian bisa cek juga tweak TCP yang ada di modul Magis SpeedNet. Kalian bisa ketik get prop spasi net titik TCP titik buffer size titik LTE, kemudian kalian enter. Di situ akan terlihat angka-angka yang berjajar. Selanjutnya kalian cek TCP dari WiFi. Kalian ketik get prop spasi net kemudian titik TCP titik buffer size titik WiFi, kemudian kalian enter. Akan muncul juga kode-kode yang berjajar. Setelah semuanya selesai dan modul Magisnya sudah masuk, kita lanjut lagi dengan buka aplikasi SpeedNet. Tweak ini mungkin gak terlalu besar perubahannya, dan ada juga yang perubahannya signifikan. Soalnya yang namanya internet itu banyak sekali faktor penghambatnya. Seperti yang sudah gue jelasin di video sebelumnya.
Kalau belum nonton, silahkan kalian nonton. Hitung-hitung nambah AdSense, bro. Soalnya gue belum ngopi ini. Kalau misalkan internet kalian masih lemot juga, cara alternatifnya dengan berpindah room. Kalian bisa lihat video review custom room Nitrogen OS. Di room NOS gue dapat internet hanya mencapai 1 MB per detik. Sedangkan di room Hapok gue bisa dapat 20 MB lebih per detiknya. Jadi, room adalah salah satu faktor internet kalian lemot. Jika room kalian sudah dicoba beberapa tweak, bahkan lebih dari satu tweak, itu artinya room kalian memang kecepatan maksimalnya segitu. Cara mudahnya kalian bisa coba room lain. Jadi gimana bro, sudah paham apa yang gue jelasin dari awal sampai akhir? Nice, gue yakin kalian paham dan bisa. Kalian hanya cukup install modul Magic Speednet dan kalian tambahkan tweak lainnya. Jika kalian mengalami kendala saat install, kalian bisa lihat video yang lainnya. Di bagian manakah kalian gagal, di video lainnya lah itu solusinya. Oke bro, ini hanya sebatas saran dan semoga aja bermanfaat buat kalian. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Jika kalian gagal hari ini, kalian akan berhasil besok. Intinya, kalian jangan hanya install dan tes, tapi kalian pahami dan simaklah isi videonya. Kalian datang ke channel ini untuk mencari ilmu. Jadi setelah kalian di sini, kalian harus dapat ilmunya. Jika kalian gagal, kalian jangan stuck di situ. Tapi carilah mana yang membuat kalian gagal. Awal gue mempelajari tweak, hampir semua waktu gue habiskan buat belajar tweak. Dan hasilnya, masih aja blow on. Seperti yang gue bilang di awal video, Android adalah open source. Kalian bebas melakukan apapun. Semoga kalian jadi tweaker yang smart, bisa otak-atik dan mengatasi masalah. Cukup sekian videonya, semoga bermanfaat buat kalian. Gua Lev, sampai ketemu di video selanjutnya.